Oke okay guys, welcome back to my channel Sana Official. Jadi video kali ini saya bakalan bermain Grand Theft Auto Exit Indonesia lagi guys. Oke okay, sebelum mulai videonya putar dulu intronya. Oke okay guys, kita langsung masuk ke dalam game Grand Theft Auto Exit Indonesia. Jadi game ini adalah buatan seseorang yang bernama Naufal Irfan guys. Seseorang ini sangat berjasa menurut saya, karena dia telah membuat mod game menjadi Indonesia gini. Gini nih, ini Indonesia loh. Duh, menjadi pokoknya modnya itu daerah-daerah Indonesia aja gitu, khas Indonesia semuanya. Dan kalian sudah tahu kan kalau Grand Theft Auto itu udah tersebar di seluruh penjuru bumi, seluruh planet, seluruh galaksi ini ya. Setelah jangan lama-lama lah, kita langsung aja ke tempat pertama. Oke guys, jadi tempat pertama ke tempat horor-horornya, tempat yang ada hantu-hantunya. Dan yang kelima nanti kalian bisa tahu, yang kelima itu paling creepy dah pokoknya. Oke, yang kesat tuh kita langsung menuju tempat pertama. Tempat pertama kalian sudah tahu kan, yang waktu itu gue ngajak jalan-jalan si pocong sama si Kunti. Jadi tempat pertama itu adalah entah berantah. Ini tempatnya itu tempatnya Mbak Kunti, dan harus kesana itu jam 00.00 dan sekarang baru jam 15 ya. Caranya kalian bisa, kalau gak mau nunggu lama-lama, kalian cheat saja. Nih cheatnya ada di atas ini. Kita cheat. Oke, udah 00.00 dan kita langsung menuju ke tempatnya YX saja guys. Oke, tunggu ya. Ini udah record 4 kali gagal mulu. Nope. Anjir. Ini udah sampai ke tempat si Mbak Kuntinya. Kalian bisa lihat di sini ya. Tunggu. Jadi Mbak Kuntinya itu mangkalnya itu di sini ya. Gak tahu ya. Mangkal di hutan, gak ada yang BO. Nope. Lah, gini. Ini di kota ya, kita tembak biar dia ngejar ya. Dan nope. Wow, ngejar dong. Wow, ngejar dong. Invisible ya dia. Oke, kita sempat bygone, kita pembasmi. Pembasmi ya dia. Tonjok, udah. Itu tempat pertama. Dan kita langsung menuju ke tempat kedua ya. Tempat pertama ini adalah di entah berantah, dan tempat kedua ini ada di si Om Pocong, kan kalian tahu ya tempatnya. Jadi si Om Pocong itu tempatnya ada di sini, Desa Kering ya, gak jauh loh. Ini entah berantah. Ini Desa Kering, dekat kan? Kita langsung nih menuju tempatnya aja jam 00.00 ya. Oke, di sini sudah sampai di tempatnya. Dan kalau kalian bisa lihat ya, di sini ada si Om Pocongnya lagi mangkal tuh di atas tuh, lihat. Tuh mukanya hitam banget, anjir. Gue tembak tuh malah ada percikannya gitu ya. Dan kalau kalian boleh tahu ya, klik angka 7, bikes, lalu motor balap atau motor apa aja, mobil pun bisa, dia akan ikut loh anjir. Bakunti, permisi mbak, permisi, gue tabrak ya mbak, nope. Aduh dia ngehindar dong, gue ada dendam sama lu mbak, tabrak ya. Kesel gue. Nah, kita langsung menuju ke tempat ketiga guys. Jadi tempat ketiga ini ada di salah satu pedesaan, dan pedesaan ini di tengah-tengah pemukiman warga ya. Ini tempatnya, dan di sini Klaten. Dan kita yek saja. Ini tempat ketiga. Tempat satu dan dua itu udah dibahas waktu, bukan dibahas sih, udah dikunjungi ya, tapi yang tiga ini belum dikunjungi nih. Nah, jadi tempat ketiga ini di sini, pemakamannya itu udah di sini ya. Dan bisa naik saja ke sini atau bisa ke depan juga bisa. Tuh. Tunggu. Belum ada. Wow, langsung datang dong dia. Kita tembak aja supaya dia ngejar. Langsung ngejar dong. Kita semprot. Pembasmi ya, kita jadi cuk steward dulu. Kita lihat oleh kalian ya.
tuh dia ngejar. Tabrak lubang itu kalau bisa. Tuh dia juga lari dong. Lari dong. Lari dia anjing. Takut sama pocong, tahu takut sama ucok ini. Nah, kita sini lo anjing. Anjing. Ngilang dong ya. Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung ke tempat yang keempat ya. Tempat yang keempat adalah di deket yang tadi ya, di deket desa kering ya. Karena gue bego, jadi gue tadi setelah di sini gak langsung ke sini gitu, mau yang jauh aja gitu biar jalan-jalan ya, bego ya. Jadi sini kita turunnya itu di sini aja, Gurun Gersang. Tempatnya ini di sini nih, Gurun Gersang. Kita YX aja langsung. Oke, di tempat ini. Nah, ini juga di pemukiman warga, tetapi pemukimannya sudah gak kepakai kayaknya ini. Dan di sana tuh. Jadi tempatnya itu ada di sana. Tuh itu pemakamannya. Oke, jadi kita langsung aja lihat ya. Tadi gue yang pertama record ada, yang kedua enggak, yang ketiga enggak, yang keempat ada lagi. Nah, ini record gue yang kelima. Gagal mulu dari tadi anjing. Nah, ada kan? Nah, ada ini. Mas. Mas lagi apa ya, Mas? Mas. Mas. Halo. Wow, nengok dong dia, hitam banget mukanya. Tembak lu sama gue anjir. Gak bisa lewat. Gue bomin. Wow, itu bomnya deket anjir. Gue bomin. Mam tuh bom. Keluar dong dia. Udahlah, gak usah lama-lama ya. Kita langsung menuju ke tempat kelima yang paling creepy ya. Kita ESC katakan peta. Dan tempatnya itu ada di Sumatera ya guys. Sumatera ini ada di sini. Paling jauh di tempat-tempat. Nah, dan nanti gue bakal cari lagi tempat-tempatnya ya. Di sini, di rumah ini, Sumatera. Gue turunnya di sini aja. Oke ya. Kita, wah pokoknya ini paling creepy ya menurut gue. Tempat ini paling creepy. Wow. Deg-degan gue sumpah loh, deg-degan ini di sini. Wow, ini dia. Wow, itu dia loh. Wow. Kalau kita deketin ini, lihat aja oleh kalian, dia ngejar langsung ada suara-suara. Langsung lag ini kita gue anjing. Tapi ini suaranya, aduh sumpah deh. Kalian bisa denger kan ini suaranya, aduh sumpah gak enak didengar banget ini anjir. Sumpah gak enak didengar banget anjir. Udahlah ya. Jadi kita nggak tahu di mana ya, kita ke kampung sama Ucok dulu ya. Udah, jadi segitu ya tempat-tempat misterinya, hanya segitu ya. Oke, kita ke kampung sama Ucok guys. Oke, jadi segitu saja video dari saya. Oke, kita penutupannya sambil Ucoknya sambil jalan. Oke guys, jadi segitu saja video dari saya. Dan jangan lupa buat like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga buat klik subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi saat saya upload video baru. Oke guys, dan kalau kalian sudah like, share, komen, dan subscribe, dan nyalain loncengnya, kalian ambil HP emak kalian buat ulangin hal itu lagi ya. Like, share, komen, dan subscribe juga di HP emak-emak kalian. Oke, jadi videonya sampai sini dulu. Oke. Maaf kalau ada yang gak jelas gitu ya. Oke. See you next video. Bye-bye.